Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to channel Dapur Abu Sungkar ya guys. Hari ini aku mau masak asam-asam manis ikan patin ya. Di sini aku sudah siapkan bahan-bahannya. Ini ada blimbing wulu, tadi aku pakai 7 ya, 7 buah. Ini ada 1 buah tomat merah. Ini aku potong-potong, kemudian ini 5 siung bawang merah, aku iris tipis. 5 siung bawang putih, aku iris tipis juga. Kemudian ini ada 5 buah tomat hijau. Kemudian ini ada cabai rawit merah ya, sesuai selera teman-teman. Di sini ada kunyit. Kemudian ini air asam jawa, ini ikan patinnya. Tadi sudah aku cuci bersih. Nanti ada tambahan garam, kaldu jamur, dan gula ya guys. Oke, kita langsung saja ya memasaknya. Siapkan panci, masukkan 5 sendok makan minyak, lalu kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum dan berwarna kecoklatan. Kemudian masukkan cabai rawit merahnya, masukkan tomat merah, kemudian tomat hijau, masukkan setengah sendok makan kunyit ya. Langsung saja kita masukkan ikan patinnya. Masukkan 1 gelas air ya. Kemudian kita aduk hingga rata. Masukkan garam. Ini sesuai selera teman-teman ya. Masukkan penyedap rasanya. Masukkan kaldu jamur. Masukkan gula pasirnya. Kalau teman-teman merasa bumbunya kurang, bisa teman-teman tambahin lagi ya. Ini sesuai selera saja. Oh ya teman-teman, tadi aku lupa ya, langsung masukkan saja air asam jawanya. Jangan lupa tambahkan belimbing wulunya. Ini sudah siap ya, langsung saja teman-teman sajikan. Jangan lupa ya like, subscribe channel YouTube aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.